timing belt menyala. Nah, setelah diganti timing belt, lampu timing belt masih tetap menyala. Jadi di speedometernya ini perlu kita reset biar lampu timing belt tersebut bisa mati. Nah, speedometer ini kalau dibalik posisinya ini seperti ini. Ini ada dua baut, ini bisa dipindah-pindah, ini dipindah ke sini. Jadi ini kalau dipindah ke sini nanti lampunya akan mati. Terus setelah odometer itu berjalan sekitar 100.000 kilo, nanti akan menyala lagi. Meresetnya juga begitu, dibalik dipasang di sini lagi. Begitu ya, coba kita praktekkan. Nah, sekarang baut ini dari sini sudah dipindah ke sini. Sekarang coba kita praktekkan. Setelah baut dipindah, kita praktekkan, kita nyalakan. Nah, seperti ini. Coba kita hidupkan dulu. Timing belt menyala. Start. Nah, sekarang sudah mati lampu. Tanda timing belt sudah mati. Jadi ini nanti kalau sudah berjalan sekitar 100.000 kilo itu akan nyala lagi. Pertanda timing belt ini untuk menandakan timing belt perlu diganti. Cara meresnya juga seperti itu, telat lagi, bautnya dipindah lagi. Gitu teman-teman.